Halo bosku, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, SCF Channel. Kali ini saya mau berbagi video tips cara memasang ring burung untuk sogon yang sudah dewasa dengan gampang, mudah, dan tidak sulit lah intinya. Oke, simak saja video berikut ini. Oke, untuk yang pertama-tama, bahan yang harus kita siapkan yaitu ring atau gelang untuk burung, terus kemudian minyak goreng, terserah mau pakai minyak goreng merek apa, mau pakai jelantah pun bisa, intinya minyak goreng. Cukup pakai media minyak goreng saja udah cukup. Oke, caranya bagaimana? Ayo kita lanjut. Kita ambil burungnya terlebih dahulu. Ya, ini burung sogon saya. Burung bahan. Belum bunyi ya bosku. Kemudian langkah yang pertama, kita ambil kaki yang mau dipakaiin. Ntar kita lihat, nyari spot biar fokus. Nah, ini udah ada background yang lumayan. Nah, udah kelihatan jelas kan? Yang pertama kita pilih kaki yang mau dipakaiin. Kemudian kita olesin pakai minyak goreng tadi. Kita olesin perlahan. Kalau sudah diolesin, kalau sudah diolesin kita masukin saja. Ingat, jangan sampai terbalik ya, ringnya harus pas. Ingat bos, jangan sampai terbalik tulisannya. Sekiranya tidak terbalik, langsung kita pasang aja. Kalau sulit, kita olesin minyak lagi ya, sampai kayak gini. Kalau udah kita, nah, kita olesin sampai benar-benar licin biar tidak melukai kaki burung, biar tidak cedera bosku. Oke, begitu aja. Tips yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Sekarang kita lepas. Sekarang
Sekarang kita lihat sudah nyaman, sudah mulai nyaman burungnya pakai ring. Ya semoga saja burungnya nyaman pakai ring. Tidak menyadari si burung tersebut. Oke, mantap bosku. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, tolong share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya bosku. Oke, makasih. Selamat malam. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Salam lestari Kicau Mania. Salam dari Kicau Mania Wonosobo.